pertanyaannya. Adakah cara atau trik dalam menginginkan anak laki-laki dan perempuan? Udah. Baik. Ini saya lakukan sendiri, Bu. Anak saya nomor satu perempuan, perempuan nomor tiga laki-laki. Meskipun keberhasilannya 80%, yang 20% milik Allah. Kalau pengen punya anak laki-laki, pertama, bapaknya makan daging-dagingan, jadi macan. Ibunya jadi kambing. Saya, kenapa anak perempuan? Karena saya tidak terlalu suka daging. Karena kami orang Sunda. Orang Sunda itu makanannya semuanya sayuran. Tapi demi punya anak, pengen punya anak laki, dokter sampai sariawan-sariawan makan daging. Dan dapat anak laki. 15 kemudian, hubungan seks harus pada masa subur. Hitung benar, lendirnya keluar, tes. Pakai OVU test, keluar langsung hubungan. Karena sperma lah anak laki-laki itu, sperma egg itu gesit dibandingkan sperma anak perempuan lelet jalannya. Dan untuk mempercepat jalannya sperma, 15 menit sebelum hubungan seks, ambil satu gelas air, campurkan dengan baking soda untuk ngegedein kue tart, itu ada di toko-toko kue, campur, kocok begitu, cebokan kepada vagina istri, langsung hubungan seks. Maka yang akan membuahi sperma laki-laki. Nah, itu anak laki-laki. Untuk anak perempuan balik. Suami ya kayak saya, harus banyak makan sayur, saya banyak kacang, sayur, buah-buah. Istrinya yang jadi macan, banyak makan daging. Supaya suasananya menjadi asam vaginanya. 15 hubungan seksnya satu hari atau dua hari sebelum hubungan, sebelum ovulasi. Atau cek pakai OVU test dua hari setelah ovulasi. Oh ini udah keluar, jangan dulu hubungan, tunggu dulu. Jadi ketika dia itu telurnya sudah apa, sebelum keluar dia sudah spermanya mencari, tidak ketemu telur, sisanya adalah sperma-sperma perempuan yang akhirnya telurnya keluar, dibuahi. 15 menit sebelumnya, ambil satu gelas air, ambil cuka cap segitiga, 2 sendok, campurkan ke air itu, kemudian kocok, kemudian cebokan. Maka anaknya 80-85% wanita. Baik, hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan vaksinasi. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa membuat keluarga lebih harmonis. Ibu-ibu tercegah dari kanker mulut rahim, pembunuh nomor satu wanita di Indonesia. Dan juga ibu bisa menjadi lebih cantik, lebih sehat, dan juga bisa lebih melayani suami dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.